Nah, inti dari ceramah malam ini yaitu jangan sungkan-sungkan untuk berbuat baik ya, biar pahala kita bertambah banyak. Amin. Amin. Gimana? Jadi gak ntar kita bangunin orang sahur? Oh, harus jadi dong. Yo, Ipan. Oke, kumpul jam 1 di pos ronda ya. Sip. Duh, tadi kok gue main jawab sapsip-sapsip aja ya. Sebenarnya takut. Barangkali ketemu setan. Tapi kan kata Pak Ustadz, kalau puasa setannya dirantai. Jadi gak bisa kemana-mana. Hehehe, berarti aman dong. Tidur ah. Hai, pasti belum pada ngumpul. Nah, ini nih orangnya. Nyuruh kumpul jam 1, sendirinya datang setengah 2. Hehehe, sorry. Tadi kebelet BAB. Ya udah, ayo kita muter-muter bangunin warga. Sahur. Bu, sahur, ibu, sahur. Sahur. Sayurnya, lauknya jangan lupa diangetin, Bu. Ibu. Yang jomblo, sahur, sahur. Jangan mimpi punya pacar terus. Blo, bangun, Blo. Guys, udah berhenti. Ntar penghuni yang di sini pada bangun. Hehehe. Ngarang aja, Lukman. Wah! Berisik amat sih, ganggu kita yang lagi kerja. Iya nih. Emang kalian punya kerjaan? Adalah, kerjain orang. Nih contohnya kalian, yang mau kita kerjain. Ternyata perasaan gue bener. Pan, yuk, mending kita kabur aja yuk. Takut. Bener, 1, 2, 3, lari! Weh, tunggu! Kok malah kabur? Wo, Cong, buruan, kejar mereka! Capek banget. Hai. Kabur. Bah. Kalian kenapa kabur? Kita tuh cuma mau minta tolong dilepasin rantainya. Badan kita jadi sakit nih. Aha. Oh iya, Pan. Kata Pak Ustadz kan, kita kudu banyak-banyak nyari pahala di bulan puasa ini. Nah, barangkali nolongin mereka termasuk dapat pahala. Kan lumayan. Pak. Hah? Lumayan napas lu bau sesajen. Mereka hantuan, hantu. Iya maaf. Maaf. Sakit tau, Pan. Lagian ada-ada aja sih mau nolongin mereka. Buru, Pan, kita kabur aja. Yuk,
Wan, ngumpet sini. Ya, mereka kabur deh. Alamat nih, Wok. Kita dirantai sebulan. Begel-begel dah. Nasib, nasib. Akhirnya mereka pergi. Duh, selamat, selamat.